Selamat datang di Universitas Terbuka Mataram, perguruan tinggi negeri pelopor perkuliahan online di Nusa Tenggara Barat. UT Mataram siap melayani masyarakat Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya terhadap akses pendidikan tinggi yang fleksibel, terbuka, berkualitas, terjangkau, tanpa meninggalkan aktivitas sehari-hari. Kantor baru UT Mataram memiliki sejumlah fasilitas antara lain ruang pelayanan publik, ruang sumber belajar yang dilengkapi dengan WiFi, ruang konsultasi khusus untuk mahasiswa pasca sarjana, ruang ujian online, kelas tutorial yang nyaman dilengkapi dengan multimedia, sarana ibadah, serta layanan UT online yang memudahkan mahasiswa mendapatkan info terbaru tentang kegiatan belajar di UT di mana saja dan kapan saja. UT Mataram memiliki 42 program studi yang tersebar pada berbagai jenjang mulai program diploma 3 sampai doktoral yang terbagi pada 4 fakultas dan program pasca sarjana yang telah terakreditasi A dan B oleh BAN PT maupun Lembaga Akreditasi Internasional ICDE. Calon mahasiswa baru dapat memilih berbagai jenis layanan pendidikan yang tersedia dengan sistem belajar yang fleksibel berbasis teknologi informasi. Mahasiswa bebas menentukan waktu belajar dan gaya belajar yang dapat disesuaikan dengan aktivitas keseharian. UT Mataram juga memiliki berbagai program beasiswa bagi para calon mahasiswa. Di antaranya, beasiswa prestasi untuk atlet, beasiswa peningkatan prestasi akademik bagi mahasiswa berprestasi, serta beasiswa KIP kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi namun berasal dari ekonomi kurang mampu. Upaya ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen UT Mataram untuk turut serta meningkatkan kualitas sumber daya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat Universitas Terbuka harus terus membuat inovasi dan terobosan terbaru di bidang layanan bahan ajar dan bantuan belajar. Di bidang bahan ajar, UT tidak hanya mengembangkan bahan ajar cetak, namun juga mengembangkan bahan ajar digital yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa agar dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Mulai tahun 2021, UT menerapkan kebijakan mengirimkan bahan ajar langsung ke alamat mahasiswa setelah mahasiswa melakukan pembayaran. Di bidang layanan bantuan belajar, UT sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh menerapkan pembelajaran secara online melalui kegiatan tutorial online dan tutorial webinar yang menghapus batas jarak, ruang, dan waktu. Dalam rangka memfasilitasi dan mengembangkan minat serta bakat mahasiswa, UT menyelenggarakan beberapa kegiatan kemahasiswaan dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, sehingga mahasiswa terpacu untuk memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Hai, saya Arisandra, mahasiswi S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Mataram. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Samudra HSE, SPD, AUD. Saya Nakan Putu Swarjana Putra, Sarjana Hukum, alumni Universitas Terbuka, Program Studi S1 Ilmu Hukum, tahun kelulusan tahun 2021. Saya Ridwan SPD, mahasiswa S2 Manajemen SDM Universitas Terbuka Mataram. Saya Tina, ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan alumni jurusan Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Mataram. Saat ini saya bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus berwira swasta. Saya merasa bangga dan sangat senang bisa bergabung menjadi salah satu mahasiswi Universitas Terbuka Mataram karena Universitas Terbuka Mataram memberikan kemudahan mahasiswa-mahasiswinya untuk tetap menjalankan program perkuliahan tanpa mengganggu aktivitas yang lainnya. Saya sedang bertugas di KBTK Kristen Tunas Daud sebagai Kepala Sekolah KBTK Kristen Tunas Daud. Universitas Terbuka Mataram mampu meningkatkan kompetensi saya sebagai sarjana pendidik. Bersama Universitas Terbuka Mataram, mari bersama-sama meraih mimpi dan masa depan.
Saat ini saya berkarir sebagai anggota Polri, lebih tepatnya saya bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat. Saya sangat senang dan bangga telah lulus dari Universitas Terbuka Mataram karena Universitas Terbuka Mataram telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya untuk meningkatkan kompetensi menjadi seorang sarjana tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Saya adalah peraih medali emas PON tahun 2021 dari cabur atletik. Saya sangat senang dan bangga belajar di Universitas Terbuka Mataram. Universitas Terbuka Mataram telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya untuk meningkatkan kompetensi menjadi seorang mahasiswa tanpa meninggalkan program latihan dan rutinitas sehari-hari. Kesan saya, Universitas Terbuka Mataram sangatlah membantu, terutama bagi saya dengan mobilitas pekerjaan yang sangat tinggi dengan sistem belajar jarak jauh atau online sangatlah membantu saya. Mari bergabung menjadi salah satu mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka Mataram. Universitas Terbuka Mataram, kuliah oke, kerja oke. Mari bergabung bersama Universitas Terbuka Mataram. UT Mataram, kuliah oke, kerja oke. Mari bergabung menjadi mahasiswa UT Mataram untuk meraih masa depan yang lebih baik. UT Mataram, kerja oke, kuliah oke. Mari bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Mataram untuk meraih masa depan yang lebih baik. Universitas Terbuka Mataram, kerja oke, kuliah oke. Sebagai kampus negeri terakreditasi A dan B, mahasiswa Universitas Terbuka Mataram tersebar di Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.500 orang, termasuk diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Kuliah online tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, biaya terjangkau, fleksibel, dan pada saat ini tanpa skripsi. Mari bergabung bersama kami. Universitas Terbuka Mataram.